Presiden telah menyatakan tentang perlunya kita mengadakan mesyuarat perwakilan bahagian pemuda, wanita, puteri dan juga bahagian di tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Yang keduanya, Perdana Menteri telah memberikan taklimat tentang perkembangan mutakhir tentang keadaan negara lah, dari segi ekonomi, KDNK dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa keadaannya baik. Dan yang ketiganya tentang tarikh pilihan raya, yang itu seperti biasa kita telah pun memberikan mandat kepada Top 5 untuk kita berbincang dari segi tarikh, begitu juga dengan dari segi calon-calon. Dan kemudian kita, Perdana Menteri akan mengadap kepada Duli Tuanku lah untuk mendapat perkenan kepada Duli Tuanku untuk mengumumkan tarikh pembubaran parlimen.